kesehatan jasmani dan rohaninya. Apa yang ditanyakan kepada Sayyidina Ali? Yang pertama, ma asqalu minas samai, kebenaran itu tidak bisa disalahkan. Siratal mustaqim wa ala alihi haqqi qadrihi wa miqdaril azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para asatidzah, para hujjah, ketua majelis ta'lim. Ganti nama belum nih? Oh, Jamiatul Mukminin. Ibu Ketua RT 03, kita doakan beliau semua panjang umur, sehatkan jasmani dan rohaninya, kuatkan iman Islamnya, dan terus ikhlas memberikan kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Bu sekalian, alhamdulillah kita sudah melewati separuh bulan Muharram 1445 Hijriah. Semoga Allah panjangkan umur kita semua. Amin. Kita dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melihat nasihat yang dihimpun oleh Syekh Syahabuddin Ahmad bin Hajar Asqalani dalam kitab beliau Nasihatul Ibad, yang diterangkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani bin Umar Al-Jawi. Kita akan melihat apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajah, yang bawa buku keluarkan catat, yang gak bawa buku bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalati khamisatu sa'ila aliyun radiyallahu anhu wa karamal wajah. Di sini dijelaskan bahwa telah ditanyakan kepada beliau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajha. Su'ila, ada orang datang bertanya kepada beliau. Apa yang ditanyakan kepada Sayyidina Ali? Yang pertama, ma asqalu minas samai, apa yang senantiasa lebih berat dari langit? Yang kedua, wa ma ausa'u minal ardi, pertanyaan yang kedua yang disampaikan kepada beliau, apa yang lebih luas daripada bumi? Yang ketiga, wa ma aghna minal bahri, apa yang lebih kaya daripada lautan? Wa ma ashaddu minal hajjar, dan apa yang lebih keras daripada batu? Berapa tuh? Wa ma'aharru minan nar, wahai Ali, lalu apa yang lebih panas dari api? Wa ma'abadradu minal zamhari, yang keenam, apa yang lebih dingin daripada kutub es? Dan yang ketujuh, wa ma'amarru minas sammi, apa yang lebih pahit daripada racun? Yuk ya, sahabat, tujuh-tujuhnya kita bahas malam ini selesai. Sayyidina Ali diberikan pertanyaan begitu, Sayyidina Ali itu sahabat yang cerdas, karena Rasul pernah bersabda, Ali itu pintunya ilmu. Kalau Rasul itu madinatul ilmi wa Ali babuha, dan Ali pintunya ilmu. Jadi Ali ditanya tujuh hal yang luar biasa. Apa sih yang lebih berat dari langit? Waqala Ali radhiyallahu an. Kemudian Sayyidina Ali menjawab, al-buhtanu, yang lebih berat daripada bumi atau dari langit, al-buhtan. Apa tuh? Kebohongan. Kebohongan di sini yang dimaksud ayat iftira'ul kizbi wal qazafi bil batil, yakni laporan-laporan yang palsu
wal kizbi dan menuduh kepada orang, wal qazafi bil batil berzinah yang tidak benar. Jadi itu lebih berat daripada langit. Ketika orang berbohong itu pasti bingung. Yang dibohongi nggak ngerti, tetapi yang berbohong ngerti nggak kalau dia bohong? Halo? Ngerti. Nah, ngerti. Berarti ibu tukang bohong semua. Manusiawi, ya. Bukan apa namanya? Bukan buawi lah. Ya. Nah, tetapi di sini yang lebih ditekankan tentang pelaporan palsu. Berbohong. Kenapa bisa dia membuat laporan palsu? Ya karena banyak faktor. Ya. Pengen ngejatuhin teman satu kerjaan bisa. Pengen memfitnah tetangga bisa. Jadi banyak di situ berbohong itu. Tetapi orang bohong itu lama kelamaan dia akan tampak kebohongannya. Karena berjalannya waktu itu akan memberikan jawaban dan jawaban waktu nggak pernah salah. Paham gak? Ya. Ada orang berbuat kebaikan memang niatnya untuk baik. Ada. Ada orang berbuat baik tapi niatnya untuk gak baik. Banyak gak? Ada orang berbuat buruk tapi niatnya untuk baik. Ada. Kalau orang berbuat buruk untuk buruk itu umum. Yang jadi kita harus sama-sama pikirkan. Orang berbuat baik tapi tujuannya untuk gak baik. Ini yang bahaya nih. Ini yang bahaya nih. Jadi Al-Kazab. Tetapi Al-Kazab yang lebih ditekankan di dalam agama Islam, yaitu ketika Allah tanyakan manusia tentang kebohongannya di dalam beragama, dalam Al-Ma'un yang besok kita bahas pada pagi hari. Ya. Kemudian yang kedua, ya, yang senantiasa dia itu lebih luas daripada bumi, Al-Haqqu, kebenaran. Kebenaran itu tidak bisa disalahkan, tetapi bisa dikalahkan. Tuh, ya. Yang namanya kebenaran itu mutlak, saya sering sampaikan tuh. Nggak bisa yang udah benar itu disalahkan, nggak bisa. Kalau tadi peserta talim yang paling muda ditanya 1 tambah 1, pasti akan jawab 2, ya. Bu guru sitar pun sebagai guru ditanya 1 tambah 1 pasti jawabnya 2. Betul enggak? Halo? Ya. Karena itu kebenaran walaupun yang ditanya muridnya dengan pertanyaan sama kepada gurunya pasti jawaban sama karena benar. Tapi kalau kebaikan relatif. Ibu berbuat kebaikan-kebaikan orang katakan baik ketika orang itu senang sama ibu. Tapi kalaupun ibu berbuat kebaikan-kebaikan, orang gak senang sama ibu, kebaikan ibu habis di mata orang yang gak suka sama ibu. Tapi kebenaran ibu, orang yang tidak suka pada ibu akan mengatakan benar kepada ibu. Tetapi kebenaran tadi saya bilang bisa dikalahkan oleh kekuatan-kekuatan orang yang berkumpul dalam satu majelis yang salah. Karena orang-orang salah itu gak mau menerima kebenaran. Jadi kita sudah bisa mengukur diri kita ketika ada kebenaran yang datang ke dalam diri dan kita tolak kebenaran itu berarti kita orang nggak benar. Ya, ini bicara akhlak ini kita nih. Jadi kalau orang benar itu dia akan mencari kebenaran. Karena ketika di alam arwah semua ruh itu saling mengenal satu dengan yang lainnya. Akan dikelompokkan yang dulunya di alam arwah itu tukang padangan, di dunia pun akan dipertemukan roh-roh yang suka padangan. Iya. Jangan dikira ibu pikir padangan baru terjadi sekarang, sudah ada di ajali sana tuh. Ya ada. Bagi suami-suami yang suka kicau mania main burung, itu akan diketemukan komunitas yang suka burung. Karambol udah jelas lah. Ntar saya ngajiin karambol ya. Tenang aja ibu ya. Tenang nanti sampai pada bab karambola gitu kan. Ada, pesan tot ada. Tenang aja. Apa tadi? Kebenaran. El hukmul mutabiqul lil waqi'.
yakni hukum yang sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau emang salah ya salah, benar ya benar, nggak ada remang-remang hukum itu. Yang hak itu hak adanya, sehingga ada satu kalimat yang indah, ulul haqqun walau kana nuran, sampaikan yang benar walaupun pahit, tapi cara menyampaikan kebenaran itu lihat yang akan kita sampaikan. Sebagaimana kalau kasih obat ke anak bayi yang dia bisa merasakan kalau pahit dia nggak telan, itu obat diracik supaya ada rasa manisnya. Ya kalau Desi dikasih yang langsung pahit nggak doyan, dikasih dulu yang manis-manis di luar obat itu. Kalau Bu Sitar makasih yang pahit langsung ditelan kan gitu kan. Jadi walaupun menyampaikan kebenaran, lihat yang kita mau sampaikannya siapa. Itulah namanya dakwah. Dakwah bil ma'ruf kaulan apa namanya layinan, dengan berkata yang baik dalam dakwah itu. Kemudian kalau orang udah membawa kebenaran kemanapun dia luas, seluas bumi, kemanapun dia pasti tidak akan ada yang menghalangi, kecuali orang yang gak suka dengan kebenaran. Ya. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pembawa kebenaran, tapi dijegal oleh orang-orang yang gak suka dengan kebenaran. Nah, itu. Jadi dari barat sampai ke timur itu min masyriqiha ila maghribiha, itu orang yang bawa kebenaran mana kan? Orang yang bawa kebenaran identik dengan jujur. Jadi di era zaman kita sekarang ini jualan jujur aja Bu. Jualan jujur. Jualan jujur itu susah. Kemudian yang senantiasa, yang nomor tiga, yang lebih apa namanya, lebih kaya dari lautan. Lautan itu kaya Bu. Samudra itu apa sih yang gak ada? Dari mulai ikan paling kecil, ikan teri sampai ikan paus ada. Betul gak? Kalau di kita ikan terinya udah teri asin, ya. Kalau di laut terinya masih hidup, nggak kehitung itu ikan teri itu. Ya. Ayak laut itu apa aja ada di laut, minyak di tengah laut luar biasa. Nah siapa yang lebih kaya dari lautan? Kata saya ini wal qalbul qani'in, yaitu qalbu yang qona'ah. Apa sih qona'ah itu? Qona'ah itu air radi bil qismati agna minal bahri, yaitu orang-orang yang qona'ah itu radi, ridho, gembira, senang, jembar atas apa yang sudah menjadi bagiannya. Oh, ya. Ya kalau bagiannya dapat 3 gelas ya senang aja. Kita kebagian cuma 1 gelas, senang di situ. Itu qona'ah, itu orang qona'ah itu orang kaya. Jadi orang kaya itu bukan yang banyak bisa berbilang, tidak dihitung rekeningnya, tetapi orang yang kaya itu yang cukup sudah dia. Bukan yang banyak bilangan hartanya, tanahnya di mana-mana. Bukan yang banyak jumlah angka di depan koma itu berapa digit itu di dalam tabungannya, bukan. Kalau dia masih merasa kurang berarti belum qona'ah. Jadi qona'ah itu orang sudah merasakan cukup apa yang Allah berikan kepadanya, dan tidak melihat apa yang Allah berikan kepada yang lain yang dirasakan lebih dari dirinya. Oh, ya. Makanya mata itu kata Imam Ghazali itu bisa menimbulkan hasad. Jadi mata zahir yang dua ini bisa mempengaruhi mata hati untuk ngiri kepada orang. Ketika mata kita banyak melihat orang yang kita lihat lebih baik dari kita. Nah orang-orang qona'ah itu dari situ. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Alhamdulillah ya Allah, Masya Allah. Kenapa yang dilihat kalau perkara dunia yang di bawahnya yang dibandingkan. Tuh ya. Tetapi kalau masalah ketaatan kepada Allah, lihat yang di atas kita. Jadi orang-orang yang qona'ah itu hatinya lebih luas, lebih kaya dari lautan. Kalau lautan itu bisa diukur berapa dalamnya, tapi jauhnya hati manusia nggak bisa diukur. Nah orang-orang yang qona'ah ini akan terpancar di wajahnya selalu sumringah. Jadi ciri-ciri orang yang gak qona'ah itu jidatnya mengkerut,
udah bawaan. Kalau jalan itu nunduk, tangan dikebelakangin, itu. Tuyul. Gendong tuyul. Itu udah. Ditanya tetangga, mana bu? Oh, nah, itu udah. Mana bu? Oh, nah, itu udah. Itu pasti ada sesuatu tuh ibu itu. Tapi kalau orang kona sumringan, ya kan? Ah nih, bu, saya kasih ibu nih ya. Kalau ibu ngitung sebulan, kebutuhan ibu 10 juta. Ibu dapat uang tiap bulan 15 juta. Yang 5 juta itu ibu sebar. Yang 10 juta yang ibu pakai, karena kebutuhan ibu 10. Yang 5 juta ibu sebar apa ibu tabung? Nah, itu kalau secara ilmu tasawuf, itu udah gak boleh. Jadi yang kita pakai, yang butuh aja, yang kita gak butuh, jangan kita pakai dong. Ya kan? Kan buat tabungan Pak, kalau nanti berarti ibu sudah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berburuk sangka kepada Tuhan. Dan apakah kita yakin besok akan diberikan hidup? Wallahu alam, hidup itu sekarang. Dan yang kemarin, besok belum tentu. Jadi yang sekarang ini kita baik-baikin nih, ya. Kita enggak tahu tuh sampai berapa jam ke depan Allah kasih kita umur, tapi tetap kita berdoa Allah panjangkan umur kita. Beri yang berapa tuh? Yang keempat sekarang ya. Apa tuh yang lebih keras dari batu? Wa qalbul munafiqin asyaddu. Hati orang yang munafik itu lebih keras daripada batu. Oh. Orang munafik mah ngecilin orang. Ah, Muhammad bawa-bawa agama baru itu. Lebih keras dari batu. Sementara fainal hajaru ia ta'ashru bil hadadi wa bimururil habli wal matat. Sementara waktu yang kita batu kita bisa lihat tuh, dia bisa terpengaruh dengan besi dan dengan jalannya tali dan hujan. Jadi batu itu bisa dihancurkan dengan besi, bisa dihancurkan dengan hujan, bisa ditarik dengan tali. Tapi kalau hati orang munafik itu jauh lebih keras daripada batu. Kadang tanya sama diri kita ini. Jadi kita itu nggak ngajin orang lain, kita ngajin diri kita sendiri. Karena hal-hal semacam ini ada dalam diri kita. Kalau orang sudah terus sibuk mencari kekurangan diri, dia tidak punya waktu mencari kekurangan orang. Itu sering dan harus saya ulang berkali-kali. Kalau orang masih bisa mencari kekurangan orang, berarti dia tidak pernah mencari kekurangan dirinya. Itu. Ketika tidak bisa mencari kekurangan dirinya, tidak akan bisa memperbaiki diri. Ketika orang tidak bisa memperbaiki diri, maka tidak akan tahu diri. Itu ke situ tuh, terus aja gitu. Jadi yang keempat, yang lebih keras dari batu itu hati orang munafik. Orang-orang munafik di zaman Rasul itu, kalau Rasul mendapatkan wahyu, itu mereka tutup kuping semua. Karena orang-orang munafik itu hatinya keras, menolak nasihat, menolak kebenaran. Makanya kita berlindung kepada Allah untuk kita dihindarkan dari sifat nifak, pada sifat munafik. Orang munafik dengan orang berkepala dua beda. Jadi kalau munafik itu orang yang senantiasa tidak mau menerima kebenaran, dia menolak. Tetapi seolah-olah di depan orang itu dia terima kebenaran itu. Kalau orang berkepala dua, kalau dalam dunia pewayangan siapa ya? Durno. Sengkuni atau? Sengkuni. Apa Dorna? Dorna sama Sengkuni. Akur deh kayaknya. Sengkuni sama Dorna sama ya? Kalau Sengkuni ke Jawa, kalau Dorna di Jawa Barat ya. Itu sama tuh. Kesono pengen didemenin, kesini pengen. Itu namanya Dorna tuh. Ya. Sengkuni. Nah, yang begitu tuh, semua ada tandanya. Likuli syain bil alama, segala sesuatu ada tandanya. Kalau orang-orang yang pengen di alam sana sini, itu pasti kalau ngomong sama kita tuh dikemayu-kemayuin, dibagus-bagusin gitu. Ibu tahu lah gayanya kayak gimana gitu kan, bibir agak ditarik sedikit 2 cm ke samping. Gitu.
ngobrol tangannya kayak Tesi, lu tahu nggak Tesi? Itu, ah Bulura gitu. Wah, itu. Siapa tuh? Ada deh pokoknya deh. Itu ciri-ciri tuh. Nanti ke orang dia ngomongin Bulura. Nanti depan Bulura dia ngomongin orang itu, ngomongnya sama. Oh, ibu Lura mah nggak percaya ada itu. Ini contoh itu. Nah itu orang-orang bahaya tuh, ya. Itu Dorna namanya tuh, ya. Itu kalau yang itu mendingan ditembak mati aja, Dor. Gitu. Dimatikan karakternya Buhar maksudnya. Ya. Ini udah 2 bulan nih lemar tabak keluar belum cangkut. Iya mudah, terusin ngajinya. Apa sih itu? Sampai mana barusan nih? Matabak kelar. Munafik, hati-hati orang munafik. Jadi ciri munafik itu kan 3, tetapi di sini yang dipetakan munafik dalam keimanan. Jadi di depan Nabi mah iya tuh. Di belakang Nabi ditolak kebenaran tentang keimanan itu. Bohong Muhammad itu ngedongeng aja. Ciri orang munafik itu apabila dia berbicara itu dusta. Dusta dalam hal keimanan, ya bukan masalah tentang pesan-pesan masalah duniawi. Jangan dikautkan situ, nggak boleh. Beda itu. Ini bicaranya iman. Apabila dia berjanji tentang keimanannya, ya bohong, ingkari. Apabila dia diberikan amanah, khianat. Itulah yang dimaksud dalam 2 kalimat syahadat yang ibu baca. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Lalu ibu sudah menguatkan dengan kalimat itu dan ibu tidak melaksanakan, itu namanya munafik. Di depan orang ibu bilang saya beriman. Oh, ini. Jadi esensi munafik itu jangan dikaitkan dengan sifat orang yang suka bohong. Beda bohong dalam agama dengan bohong dalam keseharian. Allazi Allah sampaikan ara'aitallazi yukadzibu biddin, yang suka mendusta di agama itu siapa? Orang munafik. Ya. Itu paham. Jadi ibu gak boleh memberikan label kepada temannya sendiri yang berbohong dalam masalah dunia. Jangan dibilang, oh ibu itu mah munafik. Gak boleh. Beda rananya. Ini lebih spesifik kalau munafik itu dalam keimanan. Karena sahabat-sahabat Rasul banyak juga yang suka berbohong dalam keduniaan. Tetapi tidak dikatakan munafik, tapi al-kazzab. Pembohong saja. Sampai sini paham? Ya. Jadi kalau orang ngomongin agama bla 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 bla, tetapi kelakuannya di luar dari apa yang disampaikan, lima yaqulu ma la taf'alun. Dia hanya bisa ngomong, enggak bisa ngelakoni, nek jarane wong Jawa. Ngono wis nek ngonone apa tenang ngono. Ya. Apa katanya? Lalu bagaimana Pak kalau orang itu sudah berpakaian muslimah sesuai dengan syariat, tetapi tingkah lakunya belum ke agama, tidak munafik? Karena kalau ini kan menutupi zahir, bukan menutupi hati. Awas, ibu jangan salah memberikan label munafik kepada orang. Pakai jilbabnya sampai panjang begitu. Itu nggak ada urusan dengan hati. Itu mah syariat. Kalau bicara syariat, masalah kulit. Wajib. Paham nggak sampai sini? Awas nih, jangan salah ya ketiga ibu-ibunya ini mengecap orang. Udah, sampai rapat bener. Matanya udah kata mata Batman. Itu mah syariat. Syariat. Ini kita lagi bicara esensi di dalam hati manusia. Karena casing itu tidak memberikan nilai kepada orang itu. Setuju? Casing jangan dijadikan untuk memberikan nilai kepada seseorang. Karena casing itu paling mudah untuk direkayasa. Setuju gak? Itu masalah syariat saja. Tapi yang Allah lihat nanti mafi sudur, apa yang dibalik dada itu yang menjadi tujuan Allah lihat kepada kita. Makanya Allah itu lebih menekankan qalbunmu itu, hatimu itu seperti raja, seperti panglima. Semua itu akan digerakkan perintahnya dari hati. Kan saya pernah sampaikan bahwa hati itu, qalbun itu bukan hati yang ada empedunya di tengah. Bukan. Tetapi hati di sana para ulama lebih mendekati kepada jantung. Karena kalau hati itu ada 2 kepingannya. Kalau jantung cuma 1, masing-masing sebesar kepalan tangan masing-masing manusia. Nah jantung itu kan diberikan tugas oleh Allah itu untuk memompakan darah. Darah dari ujung kaki sampai ujung rambut ibu itu dipompakan dari jantung. Dan darah itu diformat oleh jantung itu. Kalau darah memformat jantung itu, besok bangun pagi-pagian, siapin konsumsi buat acara santunan. Ibu bangun pagi-pagi yang ingat kelas konsumsi aja.
besok bangun pagi-pagian siapin piring. Ibu yang diingat bangun tidur udah piring aja. Besok bangun pagi ke tempat bulurah, bangun tidur langsung ke tempat bulurah. Format darah bagaimana diformat dari jantung itu? Nggak percaya ini mah. Coba besok buktiin. Kalau nggak ada Han, itu udah diformat tuh mau tidur, pasti ke rumah Rehan pagi-pagi. Itu. Ya, kan? Saya mau udah dengar tuh suara khas itu, Han, oh pasti sebelahnya nih, itu. Bau. Lawannya, aduh. Jadi hati itu memformat, ya. Hati akan dilihat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang-orang kona itu di hati, orang munafik juga di hati. Tetapi hati manusia semua mengeluarkan cahaya. Nah, cahaya hati manusia akan dipancarkan dari wajahnya itu. Tuh. Tergantung cahaya di hati itu warnanya apa, tersinar juga di pipinya itu warnanya itu. Kalau hatinya hitam, yang keluar pancarannya hitam. Kalau hatinya kuning, keluarnya kuning. Kalau nah, merah? Merah, keluarnya merah. Pantesan aku merah. Itu makanya hati-hati tentang warna itu. Ya, karena pemarah. Di dalam Islam itu warna juga dipelajari. Warna dipelajari juga. Kalau batu itu bisa ketetesan air lama-lama boleh. Tapi kalau orang munafik, susah. Kalau belum, kan? Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya sekali lagi saya sampaikan, awas, jangan mudah mengatakan orang itu munafik, nggak boleh. Ya. Itu orang-orang munafik, Nabi saja tidak diberitahu awal-awalnya. Tapi Abu Sofyan yang istrinya namanya Hindun, itu Abu Sofyan itu benci benar sama Nabi itu. Hindun pun begitu. Perempuan terkejam di dunia itu Hindun. Karena itu yang memakan mentah-mentah hati paman Rasul Sayyidina Hamzah di perang Uhud. Dadanya diambil, jantungnya dimakan mentah-mentah sama Hindun. Tetapi ketika Allah berikan hidayah kepada Abu Sofyan dan Hindun setelah Fathul Mekah, mereka berdua masuk Islam, Nabi masih ada rasa manusianya. Kalau ada Abu Sofyan, suruh jauh dikit dari Nabi. Ada Hindun, suruh jauh. Kenapa? Masih terbayang betapa teganya orang itu memakan jantung pamannya sih. Jadi bukan Sumanto yang itu, Sumanto menekan jari kaki. Ya. Sumanto, ibu tahu nggak tahun berapa tuh Sumanto tuh, ya kan? Cuman makan jari kaki, tapi itu maka jantung Sayyidina Hamzah yang dimakamkan di Uhud. Kalau nanti ibu ke Madinah, ibu akan berziarah ke makam Uhud. Itu paham sampai sini? Ya. Kemudian yang kelima yang ditanyakan kepada Sayyidina Ali, apa sih yang lebih panas dari api? Emang ada yang lebih panas dari api? Wasultanul jairul aharum. Emang naksu. Yang lebih panas dari api itu penguasa yang zalim. Itu lebih panas. Kalau kita punya pemimpin yang lalim, yang bengis, itu kita pasti panas tinggal di lingkungan itu. Ya. Ibu tahu Firaun nggak? Halo? Kalau Firaun kan, kalau kenal enggak, kalau tahu pasti, ya. Kalau kenal enggak tahu, kita beda zaman sih. Kalau Firaun diceritakan dalam Al-Quran kan, Firaun itu bisa menangkal doa Nabi Musa selama 40 tahun. Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk memberikan azab kepada Firaun 40 tahun, Allah enggak kabulkan doa Nabi Musa, itu doa seorang Nabi. Lalu kenapa Allah enggak kabulkan doa? Kenapa? Karena Nabi Musa itu Allah tolak doanya selama 40 tahun untuk Firaun. Selama 40 tahun Firaun itu ngopenin rakyatnya. Rakyatnya yang miskin disejahterakan. Dibikinin perumahan gratis. Itu. Setelah 40 tahun lewat dikit tuh, Perdana Menterinya, siapa nama Perdana Menterinya? Perdana Menteri Firaun. Yang tahu angkat tangan. Jawabannya benar, boleh pulang duluan dah. Ya kan? Siapa namanya? Wakilnya, tahu nggak? Kan ibu udah ngaji kesana kesini, Ahaman namanya, siapa? Gak pakai pak lah, ibu mah. Aman, Aman itu Perdana Menteri Firaun cerdas itu. Baginda Firaun, mulai besok deklarasikan Anda sebagai Tuhan. Pasti rakyat semua akan mengiyakan. Kenapa? Karena selama 40 tahun Anda baik kepada rakyat.
Fir'aun terbujuk oleh bisik-bisik Haman dan ditambahin lagi godaan iblis. Dia bilang, kamu orang kuat Fir'aun. Bunda bilang Tuhan, rakyat percaya. Kenapa? Anak Fir'aun gak pernah sakit seumur hidupnya. Jadi kalau ibu yang gak pernah sakit, jangan sombong. Fir'aun itu. Sana gak ngomong ya. Gak ngomong. Awas nih. Nanti bentar-bentar kita ngumpulin dana sosial, ibu pulana sakit. Yang sakit kok ibu terus. Itu ibu kan Fir'aun kalau yang sering sakit-sakitan. Awas ya. Nah akhirnya Fir'aun tergoda ketika sudah mulai dia zolim kepada rakyatnya, baru Allah kabulkan doa Nabi Musa alaihissalam. Oh ya, jadi kalau pemimpin itu ngopenin rakyatnya, walaupun mona pemimpin itu tidak beriman kepada Tuhan, akan Allah berikan kebaikan-kebaikan. Artinya ketika kita nyenengin hati sesama orang, itu akan lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lagi mengatakan, kalau gitu kita gak sholat pak. Jangan, sholat itu sayyidul ibadah. Sholat itu merupakan lokomotifnya ibadah-ibadah yang lain. Bisa orang itu begitu, akan diangkut pahala-pahala kebaikannya dengan lokomotifnya sholat tadi. Jadi betapa kuatnya ketika orang itu berbaik-baik kepada orang lain, Allah cegah doa Nabi Musa alaihissalam selama 40 tahun. Itu Fir'aun. Ya. Makanya kalau ibu punya suami itu agak sedikit kurang baik sama ibu, tapi dia loman kepada temannya, doa ibu gak mempan. Kalau ke karambol bawain makanan gitu kan. Gitu kan, istri mah gak pernah dibeliin ya. Ibu doa, ya Allah semoga suami saya duitnya hilang, akan ditambahin lagi sama Allah. Gitu. Curhat ya. Tuh, tambahin lagi. Gak mempan doa ibu. Kenapa suami ibu loman sama tetangga-tangganya? Kok join itu dikasih gitu. Loman. Tapi kalau suami gak loman, ibu doain, manjur doa ibu. Tuh, ya. Karena ada tiga doa perempuan yang mujarab buat manusia. Doa anak perempuan untuk bapaknya. Doa seorang ibu untuk anaknya. Doa seorang istri untuk suaminya. Itu mujarab doa tiga perempuan. Ibu kan anak perempuan dari bapak ibu. Betul gak? Ibu kan istri dari suami ibu, dan ibu kan ibunya anak-anak ibu. Ibu doa ibu mujarab. Amin. Oh kalau maksudnya makmur ya. Amin. Belah kiri aminnya pelit bener nih. Amin. Amin. Iya. Karena ibu itu istri suami, ibu itu anak orang tua ibu itu ibunya anak ibu. Betul nggak? Ya. Tuh perempuan tiga itu manjur doanya. Ya. Three in one. Sampai mana nih? Ya. Munafik. Kemudian yang kelima, pemimpin yang lalim, yang zolim itu lebih panas. Yang diulang yang kelima dulu. Yang kelima itu lebih panas dari apa? Pemimpin yang zolim. Makanya Pak RT kita dua periode, ya kan? Ya Pak RT. Coba besok sambutan lebih baik lagi. Kalau bikin pengumuman di grup aja. Wah doa dulu itu luar biasa, doa seorang pemimpin itu dikabul bu. Amin. Luar biasa Pak RT itu ya. Dua periode. Nanti setelah dua periode kita akan naikkan menjadi RW. Amin. Dia bisa ngomong. Ulang lagi sama saya. Nanti setelah dua periode kita coba naikkan menjadi RW. Amin. Di talim itu dikabul doa. Apalagi yang doa ibu kan merupakan istri suami, dikabul sama Allah. Mau nggak? Maulah. Apa mau apa? Amin. Wah, bukan makom saya. Nah, ya sekarang yang lebih dingin dari kutub. Lebih dingin di kutub itu kan di bawah nol. Ih, kalau kita tinggal di kutub, enggak bergerak. Enggak bergerak. Dingin banget, ya. Yang lebih dingin daripada kutub kata Sayyidina Ali wal hajatu ilal in ilal la'in. Ketika kita itu butuh kepada orang yang pelit. Orang pelit mah enggak ngasih udah enggak pakai alasan. Ya benar enggak ada. Bu untuk yatim piatu enggak ada. Udah bilang enggak itu. Kalau kita butuh kepada orang pelit udah enggak ada alasan yang butuh. Pokoknya udah bilang nggak ada aja, nggak pakai. Waduh, mohon maaf, nggak ada. Kalau masih mohon maaf, itu belum pelit tuh. Ya, belum pelit. Tapi kalau bilang, bu, buat anak kita, nggak ada, itu berarti udah pelit bener itu. Terus, butuh kasiran segala macam itu, butuh itu tuh. Ya. Jadi,
Ketika butuh kepada orang pelit lebih dingin daripada kutub, lebih dingin dari orang di orang pelit itu dingin, dingin. Masya Allah, ya. Jadi jangan kita itu ayatolabul hajati minasyahihil nafsi waddanil asli. Jangan sekali-kali kita itu mencari kebutuhan dari orang kikir jiwanya dan yang mohon maaf lebih dingin daripada kutub es. Itu dingin sekali orang-orang pelit itu. Enggak ada perhatiannya sama lingkungan itu. Enggak ada, ya. Bahwa pada apa namanya pada kerja bakti nih kemarin masang tenda orang pelit mah diam aja udah dingin aja gimana sih orang dingin dibutuh nggak dingin kalau perempuan dingin itu kan perigit ya udah nggak ada apa namanya reaksi iya nggak ada sense gitu ya itu tuh karena orang kalau kayak bagaimana sih kayak orang kedinginan beku itu kan udah nggak bisa ngapa-ngapain mayat dingin nggak mayat dingin nah, itu orang-orang pelit tuh kayak gitu tuh. Nggak punya kepekaan orang-orang pelit. Coba orang dulu kan zaman dulu itu kalau buat bikin supaya kebal dari sakit nggak ada obat anestesi kan dikasih es batu, ya nggak? Supaya baal tempel es batu supaya baal rasa sakitnya hilang. Nah orang-orang pelit itu lebih dingin dari es batu, baal nggak ada rasa orang dingin. Orang-orang pelit. Masya Allah. Yang ketujuh yang terakhir. Pahit. Yang lebih pahit dari racun wasabru amarun. Sabar itu lebih pahit dari racun. Masya Allah. Nah kalau racun itu dalam bahasa Inggris ada tiga istilah tuh. Ada venom, ada lubrikan, ada toksin. Ibu kan lebih kenal toksin aja kan. Toksin itu kan racun. Ya venom juga racun. Racun bisa ulat tuh venom namanya. Lubrikan itu melumuri dengan racun itu. Racun itu ada tiga dalam bahasa Inggris tuh. Nah racun itu pahit. Tetapi yang lebih pahit dari racun itu sabar. Rasa sabar itu luar biasa. Tetapi orang-orang sabar itu dia disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Jadi orang-orang sabar itu seperti orang menelan racun pahit. Bagi pengurus-pengurus lingkungan ya yang bekerja secara sosial itu harus sabar. Jangan lagi salahnya, jangan lagi nggak benernya. Benernya aja diomongin nggak bagus. Makanya telan racun itu Bu RT, ya kan? Bu Haja Lilis telan racun aja itu. Karena kebaikan-kebaikan yang tampak kalau pengurus-pengurus di bidang sosial tuh, yang tampak kekurangannya aja. Dan orang tidak akan peduli dengan kekurangan ibu, tetapi orang akan peduli dengan kejelekan ibu. Orang akan peduli dengan kesalahan ibu, tapi kekurangan ibu orang nggak mau tahu. Ibu kurang garam, ibu kurang kecap di rumah, orang nggak mau tahu. Tapi kalau ibu salah, orang pasti akan tuju ke ibu semua. Inilah manusia itu. Masya Allah. Itu kan terjadi dalam lingkungan kita. Dan kita merasakan itu di dalam kita bermasyarakat. Ternyata orang lebih memperhatikan kesalahan orang daripada kekurangan-kekurangan orang. Betul nggak? Nah, ini kita masalah ini. Si kita ingin membangun akhlak ini menuju Indonesia Emas 2045. Bayangnya kan gitu. Sampai ke 2045 kita. Sekarang 2023. 22 tahun lagi kita kayak apa semua ya? Ibu bisa apa? Halo masih ada. Jangan-jangan ngaji udah nggak kuat kayak gini, ya? Bu Parti yang parah sama jalannya. Iya. Masyaallah. Sampai mana barusan nih? Bu Parti. Iya. 23 tahun lagi udah saya pengen bupati mau ke sana datang. 79 ya 80. Wabala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulul jannata fattatun. Tidak akan masuk surga tukang fitnah. Tukang fitnah itu diartikan tukang bawa racun. Itu tukang fitnah tuh bawa racun. Oh, Masya Allah, gak akan masuk surga tukang fitnah itu. Kesono ngomongin si ini, kesini ngomongin si anu. Aduh, Masya Allah. Awas hati-hati. Ibu sudah rajin ngaji, kita sudah sering ngaji. Jaga lisan itu. Jangan sampai tertolak kita ke surga karena fitnah. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Makanya jempol itu jari yang mulia apa enggak jempol dong?
Ini saya lagi ngaji bab jari dengan guru kita di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Jari yang paling mulia dari lima jari kita jari mana? Telunjuk. Hah? Telunjuk. Telunjuk. Kenapa? Telunjuklah. Tahiyat? Ketika tahiyat mau sahadat itu empat jari kompromi. Jempol, tengah, jari manis, kelingking. Udah kita suruh telunjuk aja yang nunjuk itu. Maka ibu mah gak percaya. Ini serius, bercandanya saya lebih serius dari yang serius. Makanya disunahkan kalau potong kuku dari telunjuk dulu. Ya. Terus kemana? Ke kanan, ke tengah. Ke kanan. Jadi walaupun di kiri saya ada Ibu Win, ada Bu RT, kalau saya mau kasih ini, saya lebih mendahulukan Desi. Ini contoh. Karena kanan lebih baik. Lebih baik. Bukan ini yang begini. Terus jari tengah, jari manis, kelingking. Terus dari kelingking kanan kemana? Ini ilmu. Jari aja kita ngaji dia ketiga itu. Nih, itu bakat dulu nih. Tunjuk. Tengah, jari manis, kelingking, terus mana? Kelingking. Ini Imam Ghazali nerangkan ini mau disidang sama ulama besar di masa beliau itu. Kelingking kiri. Ayo. Kelingking, kelingking kiri. Jempol belakang. Ya, kan tadi setelah ini kan lebih baik yang kanan kan? Ya. Kanan kan? Yuk kita buktikan. Dari kelingking sini ke sini kanan enggak? Enggak. Terus dari sini kanan kemana? Kelingking. Bagaimana ngitungnya kan kalau diginiin coba? Suruh beginilah. Ini Imam Ghazali diprotes sama ulama besar. Kata Imam Ghazali, yuk kita kembalikan kepada tapiat tangan. Kalau jari diungkepin begini, itu biasanya jari itu dijatuhinnya ke sini atau ke sini? Kanan. Ah, itu pinter ibu. Nah, berarti dari kelingking kanan ke kelingking? Tuh, kan? Ini, sini, jempol, baru ini. Terakhir. Terus, dari sini ke sini, ke sini, ke jempol kiri, baru jempol? Kanan. Makanya jempol tuh paling hina. Dipakai buat nge-sharein di Facebook, di handphone. Jempol, bener nggak? Paham sampai sini? Biasa aja, Sak. Mainnya kuat banget. Paham ya? Oh, itu Imam Ghazali diriung sama ulama besar itu untuk menentukan memotong kuku yang mana dulu. Masya Allah, sampai begitu. Jari kaki, nampak kaki itu bebas. Bebas, mau dupalitan juga. Nah sekarang kalau ada perempuan berkumis, jaliyah. Apa? Kan kalau laki-laki itu disunahkan memotong kumis. Kalau perempuan gimana? Perempuan itu semua yang ada di tubuhnya milik suami, harus izin sama suami. Walaupun ada perempuan yang diciptakan bewokan, itu harus izin sama suami. Pak, gimana Pak? Kumis saya cukur. Kan suami bilang, enggak pula saya demen ibu pakai kumis. Ibu enggak boleh cukur. Enggak boleh cukur itu. Sampai begitu. Masya Allah. Kalau perempuan berkumis itu kan seperti Rasul Balkis. Karena tuh Bilkis itu, Masya Allah. Ada bulu-bulu halusnya. Karena Rasul Balkis itu peranakan manusia dan bangsa jin. Nah, ketika Nabi Sulaiman diberikan kabar bahwa Balkis itu cantik luar biasa, enggak tergetar hatinya Bu. Dia menguasai ya Sulaiman, kata burung khutub yang ngasih kabar Sulaiman, di negeri Saba itu dikuasai satu kerajaan yang menguasai seorang putri ratu namanya Balkis. Itu raja-raja sekitar Saba itu semua tunduk kepada dia. Nabi Sulaiman enggak tergeming untuk invasi ke sana. Dia perempuan cantik Sulaiman, diam Nabi Sulaiman. Tetapi ketika kata khutub itu Balkis ratu yang cantik nyembahnya matahari, baru tergerak hatinya. Ketika berbicara akidah, di situ Nabi Sulaiman tergerak untuk dakwah tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibawalah kabar tentang kecantikan Balkis itu.
Nah, ketika Nabi Sulaiman pengen meminang, memberi istri Balqis ini, semua prajurit-prajurit Nabi Sulaiman dan Balqis dari bangsa jin itu takut kalau Balqis dan Nabi Sulaiman menikah. Sehingga dibuatlah hoax, dibuatlah fitnah bahwa Balqis pun bukan hanya bagian wajah yang berbulu, tetapi kaki Balqis pun bulunya lebih banyak daripada kaki keledai. Supaya Nabi Sulaiman gak mau nikahin itu Balqis. Coba kalau perempuan kayak kaki keledai, bulunya banyak kayak apa? Akhirnya Nabi Sulaiman bilang kepada pasukan, coba kita bikin kolam di depan istana sini dengan air yang jernih, dalam semalaman jadi tuh. Kemudian kolam itu atas airnya ditutupi dengan cermin yang bening, yang tidak tampak cermin itu. Diundang Balqis oleh Nabi Sulaiman salam untuk membuktikan benar gak sih Balqis itu kakinya berbulu seperti bulu keledai. Ketika Ratu Balqis datang di hadapan Nabi Sulaiman di seberang kolam renang sana, Balqis lihat ada air di situ, tapi dia nggak tahu ada kaca kan? Diangkat di sini singkap ini bu. Begitu terangkat di singkap, masya Allah bu, kaki Balqis itu mulus luar biasa. Nggak punya bulu. Ini ceritain orang lain mas. Mulus. Tapi Nabi Sulaiman langsung buang muka. Boleh melihat itu karena akan dipersunting jadi istri kan boleh. Lihatin tapak tangan, lihatin wajah. Saat akan berkhidbah itu kan boleh. Nabi Sulaiman langsung, oh berarti bohong di bangsa jin kan gitu. Jadi yang kumisan dikit kecil itu di wajahnya aja. Seperti siapa tadi Bu Fandi? Miss Daria. Nah, Allah tidak akan memasukkan orang suka fitnah. Makanya kita hati-hati. Lidah tidak bertulang. Yang sudah keluar ucapan dari lidah nggak bisa ditarik lagi. Itu harus kita pahami. Kalau ngetik di WA bisa typo, ya kan? Tapi yang keluar dari lidah udah nggak bisa diandol lagi. Makanya hati-hati. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minni zu hasadin wala namimatin wala kahanatin wala ana minhu." Wallahu alam bisawab. Lah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minni," bukan termasuk umatku, kata Rasul. Siapa? Zu hasadin, orang-orang yang mempunyai kedengkian, yang dengki orang itu, yang hasad, bahasa Arabnya hasad, bahasa kitanya dengki, iri, dengki sama tuh. Itu bukan termasuk umat Nabi, yang dengki. Kemudian wala namimatin, siapa tuh? Yang suka mengadu domba, sono diadu sini diadu, sono diadu sini. Yang namimah bukan termasuk umat Nabi. Ya, makanya perempuan-perempuan Yatsrib itu dulu ketika melihat perempuan-perempuan Mekah yang ikut hijrah dengan suaminya ke Madinah, itu pada ngomongin perempuan Mekah. Kenapa perempuan Mekah yang sudah muslimah nurut semua sama suami? Perempuan Yatsrib. Yatsrib ibu tahu enggak artinya Yatsrib? Saya udah kasih tahu dulu ya. Yatsrib artinya apa? Nyinyir. Yang suka ngomongin orang. Jadi kalau di sini ada ibu bisa ngomongin itu ibu Yat. Yatrib. Yatrib. Begitu Rasul sampai di sana berubahlah akhlak menjadi Madinah, Madani kota yang luar biasa. Dulunya nama Yat. Yatrib. Yatrib artinya apa? Nyinyir. Itu pinter. Tapi tahu di bulan depan masih ingat apa enggak? Udah roba sih. Minggu besok udah kenapa apa ya kita jumber. Udah hilang lagi itu. Nyinyir ya trik. Nah jadi bukan termasuk umat Nabi yang senantiasa hasad, yang namimah, yang suka ngomongin sana sini. Wala kahanatin. Kahan apa itu kahan? Dukun. Jadi dukun-dukun itu bukan umat Rasul. Dukun yang umat Rasul itu dukun beranak. Dukun beranak. Boleh. Tapi kahan itu, dukun itu yang suka ngeramal, ya. Bakar menyan. Boleh itu ya. Bakar dupa. Kemudian wala ana minhu, dan aku kata Rasul bukan termasuk kelompok mereka. Jadi Rasul itu artinya bukan pendengki, Rasul itu bukan orang suka namimah, dan Rasul itu bukan dukun. Jadi kalau orang bertanya kepada Rasul tentang future, tentang masa depan, itu bukan karena dukun, karena nubuah Rasul. Karena Rasul sudah memberikan kepada kita
nanti kiamat itu begini, begini matahari akan terbit dari barat. Nah itu kan dibuktikan oleh ilmu teknologi bahwa sekarang matahari terbitnya sudah di Mars. Nanti akan bergeser terus ke bagian barat daripada bumi, pada saat itulah tidak ada lagi tobat dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sekarang, mumpung kita belum menjumpai matahari terbit dari barat, yuk kita banyak-banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang tahu matahari terbit dari barat, itu yang sering qiyamul lail. Yang kita bangun, wih, matahari udah dari barat nih, mau kiamatnya itu. Yang malamnya qiyamul lail. Itu ciri-ciri orang yang tahu kiamat kubro, yang malam qiyamul lail. Begitu bangun, matahari terbit dari barat, udah jam 2 siang sih bangunnya. Nah, itu. Serius amat sih, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang singkat ini manfaat, yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dari saya karena dhaif dan fakir dalam ilmu. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita akhiri taklim pada malam hari ini. Kita berdoa kepada Allah, nanti asa Allah menjadikan saya, suami ibu menjadi suami yang soleh, ibu-ibu semua, istri saya menjadi istri yang solehah, anak-anak saya, anak-anak ibu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Berikan kesungguhan kepada putra-putri kita dalam menuntut ilmu, sehingga mereka bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah rahmah, penuh berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, sahabat kita, kerabat kita, teman-teman kita, jamaah kita, tetangga kita yang sedang sakit, kita mohon kepada Allah untuk sembuhkan sakitnya dan menjadikan sakitnya sebagai penggempur dosa-dosa mereka. Saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, sahabat kita, kerabat kita, teman-teman kita, jamaah kita, tetangga kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, kita berdoa kepada Allah untuk Allah ampuni segala salah dan dosanya, diterima iman Islamnya, dilapangkan barzahnya, diikhlaskan semua amalnya, dan menjadikan kuburnya bagian dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terus kita berdoa, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, keamanan, dan perlindungan kepada kita semua di dalam kita merenovasi masjid yang kita cintai. Dan Allah wujudkan masjid yang kita cita-citakan, dan kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma yassir wa la tu'sir, Allahumma tamm bil khair, Allahumma yassir wa la tu'sir, Allahumma bil khair, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibaratil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Amin ya Allah, mukim salam min zuriyati. Rabbana taqabbal min awdana, salatana, siyamana, wa qiyamana, wa rukuana, wa sujudana, qaudana, wa tadarrana, takhasana, ta'abudana, wa tahlilana, wa tasbihana, wa takbirana, wa tahmidana, wa ta'limana, wa tamim taksirana. Ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Rabbana la tujih qulubana ba'dait hadaitana wa hablana karhamatan nagantal wahab. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah ya husnul khatimah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al 'abdil 'aziz ghafar ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu 'ala nabiy sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Sekian ibu-ibu semua, semua dalam kebaikan dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi saya terbatin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara, silakan Ananda Desi Ratnasari. Jadi istri yang soleha ya? Wanita soleha. Istri. Kan Mar'ah itu lebih istri. Artinya istri. Ya, istri. Jadi perempuan itu nisa gitu kan. Ya enggak apa-apa. Al-mar'atun. Oke, pakai nun dulu. Ya, karena nanti mati ketemu sin itu dilebur kan. Dibaca al-mar'atu soleha, tapi ada pakai nun mati. Tulisannya. Oh. Jadi dia pakai tamar buto. Al-maratun itu tanwin kemudian ketemu sod. Kan sod itu kan alif lam.
nun sukun atau tanwin ketemu lam samsia, dia dijelaskan itu samnya sa, lamnya lam, lam komariah dilebur masuknya ke sin shot armatus shot iya ini lam tetapi tanwin rumah taitun. Nanti kalau gantinya kasih desi tingkatan tumpeng itu itu sholat lima menit sing lempeng tumpeng lo paham tumpeng ya desi ambil des micnya kapan dulu aja harus cari tanggal baik hari baik bulan suro nih bulan suro ya besok aja sekalian pas momen yeah, kita itu ya belum ada, udah aja ini masalah kasih mentahnya aja ustadznya sekalian ya masalah sekalian udah jadi nggak usah nyari waktu lagi besok bagus banget itu tanggalnya itu udah belum udah ya makasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Ya udah ada sih. Demikian pengajian taklim pada malam ini semoga bisa bermanfaat. Saya selaku pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katanya suara Desi tadi di rumah nih ada warga baru. Asal kata asole alinnya nggak ada lagi ada. Bismillahirrahmanirrahim. Awas ya jangan almarhum solihin ya. Harusnya jamiatul soliha aja tuh, jangan masuk jamiatul soliha aja. Jadi ya minta masukannya Pak Ustadz jadinya gimana baiknya? Jangan almarhum solihin lagi. Jamiatul soliha. Jamiatul Solihah bagus. Eh Unying, barangan aja nih. Almarhum nanti lebih fokusnya kepada istri. Unying, ayo. Unying, kumpulan apa? Pada perempuan-perempuan baik.